Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Meong Games. Kali ini saya akan melanjutkan perburuan Raja Hutan yang bersayap. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dalam perburuan ini, sang Raja Hutan akan membunuh dua kambing dan dua kambing hutan dan satu pemburu. Satu kambing berhasil ditaklukkan oleh si Raja Hutan dan si Raja Hutan langsung terbang untuk mencari mangsa yang keduanya. Aduh, si Raja Hutan kena tembak dan itu ternyata sang pemburu manusia yang akan memburu harimau. Ayo segera kejar dia Raja Hutan dan cakar dia, jangan sampai kamu tertembak dan kamu akan mati. Cakar sekali lagi dan mati si pemburu itu. Sang pemburu sudah mati dan sekarang tinggal dua kambing lagi dan satu domba lagi. Seekor kambing hutan berhasil dibunuh oleh si Raja Hutan. Si Raja Hutan akan mencari satu ekor kambing lagi dan satu ekor domba. Misi untuk membunuh dua kambing hutan sudah selesai. Dan si Raja Hutan akan mencari satu domba lagi. Si Raja Hutan mulai terbang untuk mencari seekor domba. Raja Hutan sudah menyelesaikan misinya dan buffalo menyerang di belakang. Raja Hutan langsung mencari buffalo dan mengepakkan sayapnya untuk mengejar sang buffalo. Satu buffalo sudah ditewaskan oleh si Raja Hutan. Si Raja Hutan akan mencari tiga buffalo lagi dan satu pemburu dari bangsa manusia. Dan sang Raja Hutan mengepakkan sayapnya untuk mencari tiga buffalo itu. Dua buffalo berhasil ditewaskan oleh si Raja Hutan dan si Raja Hutan tinggal membunuh dua buffalo lagi dan satu manusia. Itu manusia sudah di depan mata dan mulai mendebaki si Raja Hutan. Si Raja Hutan mulai mencakar dan dua kali cakaran manusia langsung mati. Rasakan kamu. Si Raja Hutan mulai mengepakkan sayapnya lagi untuk mencari dua buffalo. Tinggal satu buffalo lagi dan misi Raja Hutan terselesaikan hari ini. Itu dia buffalo yang terakhir dan dia langsung menyerang si Raja Hutan. Si Raja Hutan mulai mencakarnya dan buffalonya lari. Si Raja Hutan mulai mengejarnya. Buffalonya lari dengan sekali cakaran, buffalo itu bisa mati oleh Raja Hutan dan Raja Hutan hanya mengikutinya santai dari belakang. Si Raja Hutan mulai mengejar buffalo yang satu ini dan segera mencakarnya. Buffalo berhasil mati dan selesai. Sampai jumpa kembali.